Dokter sekaligus pendakwah, Dr. Zaidul Akbar, membagikan cara mudah mengobati mata minus. Menurut beliau, mata minus bisa diobati tanpa harus menjalani operasi LASIK. Dikutip mapaibandung.com dari kanal YouTube bisikan.com pada Jumat 15 Oktober 2021, Dr. Zaidul Akbar menyebut jika mata minus dapat diobati dengan meneteskan air zam-zam. Selain menggunakan air zam-zam, mengobati mata minus juga bisa dilakukan dengan cara membaca Al-Quran. Kebiasaan membaca Al-Quran dapat memperkuat fungsi saraf mata.